Rangkaian pemeriksa arus ini memerlukan komponen seperti buzzer, LDR, dan juga resistor, serta sumber tegangan yaitu baterai, di mana pada rangkaian ini yaitu kaki negatif dari baterai ini terhubung dengan salah satu kaki dari resistor. Kemudian salah satu kaki resistor yang lainnya terhubung dengan kaki positif pada LED, yang mana buzzer dan juga LED ini terhubung dengan VCC dan juga ground. Kemudian jika kita menghubungkan sumber tegangan yaitu VCC dan juga ground, maka rangkaian tersebut akan menyala dan buzzer akan berbunyi. Kunci utama dari rangkaian ini yaitu kaki negatif yang terhubung pada LED dan juga kaki negatif pada baterai sebagai alat yang akan memeriksa arus pada suatu rangkaian. Fungsi utama dari rangkaian pemeriksa arus ini yaitu untuk memeriksa apakah suatu rangkaian tersebut telah terhubung dengan benar ataukah tidak. Dimana jika kita hubungkan, jika rangkaian tersebut sudah benar, maka rangkaian pemeriksa arus ini akan menyala dan juga buzzer akan berbunyi. Akan tetapi, jika rangkaian yang kita buat ini tidak terhubung atau tidak benar, maka pada rangkaian pemeriksa arus ini tidak akan menyala.